Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini teman-teman Baby Del dan Mochil akan coba mainkan game polisi penjahat. Jadi nantinya polisi akan melawan penjahat atau penjahat melawan polisi. Oh no, di situ ada sheriff. Hey, kalian berdua berani-beraninya keroyokan ya. Di sini sheriffnya ngasih balon. Terima kasih sheriff. Oh no, Mochil bisa kill kotak gaming. Baby Lady Borgol teman-teman. Wah, berani-beraninya si kotak ini teman-teman ya. Ternyata sheriffnya tadi menjebak Baby La agar perhatiannya Baby La teralihkan. Lalu Mochil menangkap Baby La. Waduh, Baby La di penjara dong teman-teman. Awas aja kalau Mochil ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Oke, jadi di sini Baby La menjadi seorang penjahat. Nah, kita akan rampok. No! Di sini ada Pak Polisi. Sheriffnya kayaknya baik. Hai Sheriff, apakah kau ingin memberikan Baby La balon? Jangan pergi Sheriff, aku akan kill kau. Rasakan ini, ninggoy kau Pak Sheriff. Iya, rasakan ini. Jangan pergi kau, akan ku kill kau. Rasakan gitarku. Dia pakai senjata kocak. No, sini kau, akan ku kill kau ninggoy. Yeay, Baby La berhasil kill satu Sheriff. No, Mochil datang. Ya ampun ninggoy, Baby La ditembak teman-teman. Jahat banget. Dan Mochil juga meninggoy ya. Siapa yang tembak Mochil? Ada pasukannya Baby Del. Terima kasih kawan-kawan. Di sini ada tulisan ponsel PUBG teman-teman, PUBG. Oke, kita coba pencet. Wow, keren banget. Jadi ponsel PUBG ini gunanya untuk mengeluarkan parasut gitu. Dan di sana ada Mochil teman-teman. Kita akan coba merampok di daerah sini. Di sini ada kantor polisi teman-teman. Pelan-pelan. Semoga aja Mochil nggak tahu jika Baby Del akan merampok di sini. Apakah ada sebuah lubang gitu teman-teman? Kayaknya nggak ada ya. Dan kita akan coba lewat muka aja. Soalnya di atas nggak ada lubang gitu teman-teman. Oh, ini adalah museum teman-teman. Kita akan bongkar. Baby Del tinju. Ayo, nah udah hancur. Dan kita akan coba membongkar fosil ini. Mungkin ini harganya mahal banget teman-teman. Kita akan merampok. Yeay. Kita akan kaya dengan hasil rampokan. Wow, langsung hilang fosil dinosaurusnya teman-teman. Dan di sini ada harta karun juga. Kita akan rampok. Oh no, ada apa polisi? Ayo buruan Baby Del, kabur. No, Pak Polisi menjauh dari Baby Del. Aduh Baby Del udah gak bisa gerak-gerak. No, Baby Del ditembak. Berani-beraninya Mochil, jahat banget cio. Dan di sini ada Polwan. Sini kau ibu Polwan, rasakan ku tembak kau. Sini kau, di sini ada Linggis juga. Rasakan ini, gue kau. Rasakan ini, iya. Baby Del benci dengan polisi. Tapi polisi yang di Roblox teman-teman, soalnya ada Mochilnya. Dan di sini ada perhenti waktu. Wow, ini apaan teman-teman? Kayaknya keren deh. Oke, Baby Del menghentikan waktu. Keren coy. Jadi semuanya kayaknya nggak bisa gerak selain Baby Del ya. Dan di sini kayak ada sebuah hotel gitu teman-teman. Kita akan cuma masuk ke dalam. Ya ampun, dia nggak bisa masuk. Hey, kau nggak bisa masuk. Biarkan Baby Del aja yang masuk. Ya nggak bisa masuk juga teman-teman. Pintunya dikunci atau gimana? Oh, lewat sini kocak. Ya nggak bisa juga dong. Atau harus kita tembak teman-teman. Kita coba dulu. Nggak bisa pecah juga teman-teman. Dan di sini ada bank. Dan di sini ada uang. Kita akan ambil uang di ATM. Nah, berhasil. Dan buntinya Baby Del $50 nih. Oke, kita lihat apakah di sini ada sesuatu. Ini kayak uang gitu teman-teman. Bisa diambil nggak sih? Kayaknya nggak bisa deh teman-teman. Dan di sini ada brankas tapi nggak bisa juga. Mana uangnya kocak? Ini sebuah bank tapi uangnya kagak ada. Oh, di sini kita akan buka pintu ini lagi. Iya, berhasil. Oh, dipasang bom teman-teman. Dan boom. Waduh, padahal kena Baby Del tuh. Tapi Baby Del nggak minggu ya teman-teman. Kita lompat sini. Iyap. Nah, kita buka lagi pintu ini. Oke, kita pasang bomnya. Dan boom, meledak. Wow, banyak banget uangnya. Kita bobol bank ini teman-teman ya. Ayo. Gak aja Pak Polisinya belum datang. Ini dia bomnya. Dan boom, meledak. Yeay, Baby Del dapat uang. Gimana cara ngambilnya teman-teman? Kok gak bisa kocok? Oh, Baby Del diam-diam aja di sini. Lihat nih, kasnya Baby Del bertambah. Oh no, disitu ada Mochil. Sini kau, silahkan ku bantai kau cil. Rasakan ini. Oh no, Mochil pakai pisau teman-teman. Rasakan ini. Oh no, darahnya Baby Del berkurang. Yeay, Mochil meninggoy teman-teman. Kita berhasil kill Mochil ya. Lihat nih uangnya Baby Del semakin lama semakin banyak teman-teman. 800 ribu aja udah cukup kayaknya. Kita ambil berlian ini, uang ini. Oke, udah cukup teman-teman. Saatnya kita kabur. Di sini ada jalan. Oh, jalan rahasianya nih. Ini adalah jalan perampok teman-teman. Kita kabur sebelum Mochil datang. Tapi di situ ada daerah polisi. Nah, di situ ada polisi. Itu kayaknya Mochil deh. Dia ingin ngejar Baby Del. Nah, kabur.
kita akan hentikan waktu, teman-teman. Rasakan, waduh, bocil pakai apa tuh, teman-teman? Payung tapi bisa mengeluarkan hujan gitu ya. Saatnya kita kabur. Kabur, 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 kabur. Di situ ada polisi kelihatannya, teman-teman. Kita kabur. No, bocil. No. No, ya ampun, padahal hampir sampai di markas. No, jangan diborgol dong, baby deal. Tega banget kamu, baby deal kan imut, kocak ya. Baby deal ketangkep lagi. Benar-benar menyebalkan. Awas aja kalian ya. Kita lihat dulu di shop. Di sini ada petnya gitu, teman-teman. Harga pet ini berapa nih, coy? 20.000 koin kah? Dan koinnya baby deal ngomong-ngomong berapa nih? Oh, 2.000 juga, teman-teman. Kita akan coba beli pet dulu. Beli pet tapi yang murah-murah aja, coy. Yang murah, ya ampun, yang murah aja 6.000 dong, bayangkan. Di sini ada title, ada pet, dan ada faceless. Oke, ini kayak mobil gitu. Kita bisa beli mobilnya. Wow, warga mobilnya mahal banget, teman-teman. Tapi di sini ada yang VIP. Jadi kita akan beli VIP-nya aja deh agar kita mendapatkan mobilnya terus dapat pet juga, teman-teman. Nah, ini dia. Dan di sini ada pet juga. Petnya mahkota, teman-teman. Bayangkan. Nah, jadi hasil lampukan kita seharusnya kita taruh di sini, teman-teman. Kita serahkan kepada Om Jagar, disimpan di bank gitu ya. Lihat nih, uangnya baby doll jadi hilang gara-gara ditangkap tadi, teman-teman. Dan kita akan coba keluarkan mobilnya baby doll terlebih dahulu. Mana nih? Ini dia. Kita keluarkan mobilnya baby doll. Gimana caranya, teman-teman? Kok kagak bisa? Kocak mobilnya baby doll mana nih? Udah dibeli malah kagak ada ya. Menyebalkan banget. Di sini ada title, ada gear, teman-teman. Oh no, ada yang nembak-nembak baby doll. Siapa nih yang berani nembak baby doll? Di sini ada Roblox maintenance. Ya ampun, baby doll baru aja mau menjelaskan udah ditembak. Benar-benar sangat menyebalkan. Dan di sini ada kunci mobil. Oke, apakah kita bisa membuka mobil? Oh, ini dia mobilnya baby doll. Yeay. Baby doll punya mobil. Brum-brum-brum tabrak ke pak polisi. Minggir pak polisi dong. Kita bisa ditangkap pak polisi nih, teman-teman. Ayo turun pak polisi. Turun. Menyebalkan banget. Sini kalian, ayo lawan baby doll. Merasakan ini 2-1. Sini kalau aku tembak kalian semua. Ada poin selfie UBJ. Kita kabur, teman-teman. Untung aja ada parasut nih. Yeay. Kita kabur dari pak polisinya, teman-teman. Nah, kita akan coba turun di sini aja ya. Oh no, baby doll mantul. Poing. Pak polisinya masih ngejar ya. Kayaknya enggak deh, teman-teman. Dan di sini senjatanya baby doll kecil banget. Dimana kalian berada lawan baby doll pak polisi? Baby doll gak akan merampok dulu, teman-teman. Soalnya ingin kill pak polisinya. Mana kau pak polisi? Keluar. Di sini ada diamond. Kayaknya gak ada polisi. Aman, teman-teman. Kita akan coba ambil terlebih dahulu ini. Oke, berhasil. Dapat. Yang ini udah gak ada lagi. Kabur. Kenapa ditutup lagi dah? Kita buka dulu. Iya, berhasil, teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita kabur. Dan ya, permainannya udah berakhir. Kira-kira siapa yang menang nih, teman-teman? Dan pemenangnya adalah penjahat. Yeay. Kalian lihat nih, teman-teman, tim penjahat dan di sini tim polisi. Atau gimana sih, teman-teman? Baby doll agak bingung nih. Oh, ternyata di sini ada misinya di mana kita harus mencuri $1.000 dan kamu jadi penjahat juga, Cil. Apa kamu bosan jadi polisi? Ya ampun, mocil. Nah, ini ada mobilnya baby doll nih, Cil. Let's go, kita berangkat, Cil. Ayo buruan naik, bisa enggak, Cil? Oh, kagak bisa, Cil. Ya bye-bye. Oh, ada ibu polisi. Ada ibu polisi, kita keluar dan kita akan tembak ibu polisinya. Merasakan ini ibu polisi yang mingboy kau. Tangkap dia, Cil. Hajar ya. Merasakan ini ibu polisi. Kita berhasil menangkap polisi dan mocil terjebak di dalam mobil dong. Tuh, baby doll udah bukain. Ayo keluar, mocil. Kok mocil nggak bisa keluar, teman-teman? Dia terjebak di situ ya. Nah, di sini ada ATM juga. Kita akan ambil dulu, teman-teman. Kita akan ambil uang yang ada di sini. Baby doll berhasil mendapatkannya. Ayo dong, Cil, buruan. Bentar dulu. Ya, kagak ada uangnya tadi, teman-teman. Dan di sini ada minimarket juga. Reset karakter aja, Cil. Coba, Cil. Reset karakter. Kita masuk ke sini. Hai. Baby doll ingin merampok di sini. Serahkan uangmu. Apa kamu udah dirampok tadi? Jangan bohong kamu. Ayo serahkan kepada baby doll uang kamu. Di sini kita bisa rampok. Kita pencet F. Oh, kita akan ambil uangnya, teman-teman. Sekarang kamu dirampok 2 kali. Rasakan itu. Nah, baby doll mendapatkan uang $70. Lumayan. Dan di sini snack-snacknya bisa diambil juga. Ayo, Cil. Kita ambil snack-snacknya, Cil. Ada donat banyak banget nih, Cil. Kita ambil lagi. Apakah itu ibu polisi? Kayaknya bukan, teman-teman. Nah, kita ambil lagi ini. Banyak banget, teman-teman. Dan di sini ada lagi. Kita akan ambil ini kotak-kotak apa dah? Apakah ini sabun, teman-teman? Semoga aja bukan ya. Dan di sini ada permainan ikan. Senjatanya baby doll ini apaan? Ikan. Wow, ada squid game juga, teman-teman. Kayaknya dia akan menjaga kita deh. Coconut, kopi, lapene. Dan ambil ini, Cil. Ambil, Cil. Kasian banget mocil belum dapat, teman-teman. Oke, sekarang saja kita kabur menggunakan mobil mewah kita. Kita harus kembali ke tempat ini, teman-teman. Soalnya harus menyimpan uang di sini ya. Ini adalah tempat kriminal. Kita simpan uangnya baby doll. Berhasil. Dan kalian lihat sekarang baby doll bintang 2 dong. Ayo, Cil, masuk sini, Cil. Emangnya nggak bisa boncengan nih,
teman-teman kayaknya nggak bisa ya. Oh, kamu naik gitu aja, Cil. Mantap. Kita akan melawan polisinya. Di mana polisi? Oh, polisi kayaknya nggak ada. Kita akan tabrak ke ini, teman-teman. Kita akan rampok toko berlian. Wow, banyak banget, Cil. Siap-siap senjata juga, Cil. Ya, takutnya ada polisi yang datang. Lihat nih, senjatanya Bibila Supreme, teman-teman. Sultan nih, boy. Senggol dong. Kita akan ambil lagi yang ada di sini. Oh, no. Mobilnya Bibila kenapa? Kekunci, teman-teman. Di sini pintunya udah ketutup gitu ya. Sini dulu, Cil. Ambil semua berlian ini. Masih ada ini. Dan yang ini juga kita akan ambil. Dan berhasil. Yeay. Kita adalah tim yang hebat. Bentar dulu dah. Kamu kenapa bawa kamera? Kamu nge-vlog, Cil. Ada-ada aja si Mocil Gaming, teman-teman. Kita buka dulu pintu yang ada di sini. Oke, berhasil. Dan sekarang kita masuk mobilnya. Ayolah, aku nggak bisa. Nggak bisa nih, teman-teman. Mobilnya udah miring-miring. Minggir, 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 minggir. Baby udah jalan. Ya, malah ngebak. Ayo, Cil, kabur sini, Cil. Ayo, Cil, cepat, Cil. Kita jalan kaki aja, kabur dari sini. Gak ada polisi kan, aman, teman-teman. Oke, kita jalan di situ. Ada ibu polisi. Kita akan bantu teman kita. Minggoy kau, ibu polisi. Minggoy kau. Yeay, kita berhasil kill polisinya. Waduh, mau Cil pakai samurai. Pakai apa tuh, Cil? Oh, tombak zilong, Cil, ya. Kirain samurai. Nah, kita simpan uang kita di sini. Dan bountinya Babylon udah 475, teman-teman. Waduh, Babylon akan menjadi target nih nanti. Ayo, Cil, kita bersatu, Cil. Lindungi Babylon, Cil, ya. Dan kita akan coba mengendap-endap ke sini. Apakah di sini? Ya ampun, ini polisi dong. Bisa dibobol nggak, teman-teman? Kita lihat dulu. Oh, no. Darahnya Babylon berkurang, teman-teman. Kabur, 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 Cil. Jangan masuk ke markas polisi, Cil. Dan di sini ada museum. Kita akan rampok museum ini, Cil. Di situ ada tulang dinosaurusnya. Ini milik Baby Del. Kita akan hack, teman-teman. Kita akan mengambil tulang dinosaurus ini. Kamu cari yang lain, Cil. Di sana ada telur tuh. Telur dinosaurus kayaknya, teman-teman. Ini pasti harganya mahal banget. Kamu ambil yang itu, Cil, ya. Baby Del akan... Wow! Ada berlian, teman-teman. Hahaha. Kita akan menjadi kaya, kawan. Tapi di sini ada bos perampok. Dia hebat banget. Dia udah merampok 2.000, teman-teman. Dan ini diamond nggak bisa diambil. Kayaknya nggak bisa, teman-teman. Hei, kawan, berbagi dong. Ya, dia udah mengambilnya. Dan di situ ada polisi. Cil, awas, Cil. Tembak dia. Merasakan itu, ibu polisi. No, senjata Babydoll hilang. Kocak kemana? Bocil. Senjatanya Babydoll hilang, Cil. Kabur, 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 kabur. Wah, ibu polisi menyebalkan. Nah, ini dia senjatanya Babydoll udah muncul lagi. Hei, Cil, bantu tembak, Cil. Jangan biarkan dia pergi, Cil. Kejar, Cil. Jangan biarkan dia pergi. Rasakan ini, ibu polisi. Minggoy kau, tembak terus. Ya, kita berhasil kill ibu polisinya. Rasakan ini, ibu polisi. Rasakan. Iya, kami adalah pencinta kejahatan. Tapi di Roblox doang, teman-teman. Gak di dunia nyata ya. Kalau di dunia nyata, Babydoll takut juga, kocak. Nanti bisa-bisa Babydoll dan Mocil masuk penjara lagi. Ayo, Cil, ikuti Babydoll, Cil. Di sini ada kafe, teman-teman. Kita lihat dulu. Permisi, serahkan uangmu. Babydoll akan merampokmu. Iya, jika tidak akan kukil kamu. Apa, Cil? Kamu akan memberikannya dia kodok. Oh, dia alergi kodok, Cil, ya. Wajar banget nih. Ayo, berikan Babydoll dan Mocil kopi. Babydoll pengen ngopi dulu. Ayo, Cil, santui dulu dong. Habis merampok malah minum kopi, teman-teman. Dan katanya itu sahabat Mocil yang baru, teman-teman. Si kodok. Ayo, Cil, kita jalan lagi. Di sini ada toko berlian. Tapi udah banyak yang merampok, teman-teman. Ikuti Babydoll sini, Cil. Kita akan merampok. Ya ampun, udah rame juga di dalam bank, teman-teman. Kita akan merampok ATM ini aja. Dan berhasil, teman-teman. Dari sana ibu polisinya. Ayo, Cil, kita kill ibu polisinya. Agar kita nanti menang dapat kill, teman-teman. Yeay, kita dapat poin. Ayo, Cil, kita jalan lagi. Kita akan mencari uang yang banyak di dalam bank ini, teman-teman. Apakah di sini ada uang? Kita lihat dulu. Aku butuh uang. Di mana? Kayaknya nggak ada deh. Kantor biasa nih. Ayo, Cil, kita akan pergi ke area bankernya, Cil. Kita akan pasang bom. Dan boom, meledak. Berhati-hati, Cil. Di sini ada sistem keamanannya. Lompat, berhasil. Dan sekarang kita bobo lagi. Ayo, bantuin Babydoll dong, kocak. Dan ini dia, bersiap, Cil. Boom, meledak. Dan kita ambil uang-uang yang ada di sini, teman-teman. Masih ada kah, teman-teman? Oh, masih ada rupanya tuh, bertambah. Kita tinggal santui-santui aja, Cil. Soalnya tas kita bisa menyerap uang-uang yang ada di sini, teman-teman. Serap semuanya. Di sini ada diamond, ada uang. Bahkan di sini karpetnya terbuat dari emas, teman-teman. Keren. Dan sepertinya tasnya Babydoll udah penuh. Ayo, Cil, kita akan pulang, Cil. Let's go. Buruan, Cil. Ayo sini. Waktunya sedikit lagi akan berakhir, teman-teman. Tinggal 90 detik lagi nih. Kita akan coba menyeberang. Semoga aja nggak ada polisi. Ayo, cepat-cepat sini, kawan. Jangan kelamaan. Takutnya ada polisi nanti datang, teman-teman. Dan di sana mereka lagi bertempur dengan polisi kayaknya, ya. Jahat banget nih para penjahatnya. Ini polisi kan? Oh, penjahat, teman-teman. Nah, kita akan simpan uangnya di sini. Oke. Ini siapa? Kocak pakai celana dalam doang nih. Ya,
ampun, bayangkan malu-malu Incil ya. Oh dia top donatur, dia sultan teman-teman. Sultan tapi kayak orang gila teman-teman. Incil, misi kita sekarang adalah untuk memberantas polisi-polisi teman-teman ya. Polisi-polisi yang baik hati nih kita berantas. Jahat banget. Dan Mocil masih aja ngevlog gitu kan. Apakah ini bu polisi? Kayaknya bukan teman-teman. Dan Baby Lo udah mengumpulkan $2,000 ya. Mana nih polisinya, kok gak ada teman-teman? Kayaknya mereka bersembunyi semua. Takut kayaknya teman-teman. Dan permainannya berakhir teman-teman. Siapakah top di dalam game ini? Kita lihat saja. Yeay, Baby Lo adalah Pispopa kocak. Banyak pembunuh Baby Lo teman-teman. Dan Baby Lo membunuh 4 orang dan berhasil mengumpulkan 2151 koin teman-teman. Yeay. Tapi Mocil mana ya? Mocil parah. Dia adalah noob. Jadi polisi noob. Jadi penjahat lebih parah teman-teman. Noob banget dia. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dari episode kali ini tentang Baby Lo dan Mocil memainkan game polisi versus penjahat. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk mencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.